Biasa aja sih rujaknya, semua rujak rasanya sama. Cuman yang luar biasanya ada satu yang luar biasa. Ingin tahu apa yang luar biasa? Ikutin aja kegiatan kita hari ini. Oke? Okay? Check it out. Ini aku mencoba vlog pertama. Gimana bentuknya mama ngevlog ya. Orang pikir mungkin udah telat kayaknya deh, mama baru ngevlog. Tapi gak ada sesuatu yang telat kalau kita selalu ingin mencoba. Tapi kalau seandainya aku dibilang telat, gak apa-apa, ntar tongkat estafetnya untuk anak-anakku. Nggak, oke, kata bapak sebelah katanya nggak usah bilang gitu, nggak apa-apa ya bilang gitu daripada malu diketahui, nah, aku bilang sendiri deh. Iya guys ya, nih makanya kita coba bikin vlog makan rujak. Ini namanya vlog acak adut. Angin cai. Vlog acak adut. Pokoknya kita mah baru pertama ya, mesti sangat belajar. Nah, tapi walaupun begitu tetap ya betah di channel ini ya, karena banyak keseruannya di sini. Keseruannya ke orang-orangnya yang seru pertamanya. Karena baru belajar, banyak yang seru baru belajarnya, itu yang banyak seru. Kalau ada kemasukan di komen nanti di bawah ya, apa yang kurang biar menjadi motivasi dan lebih bagus lagi ke depannya. Contohnya kami juga irit, makanya makan rujak hari ini. Ini kita memasuki kawasan, udah mau sampai di tempat rujaknya. Di sini udah ada banyak rujak nih di tepi-tepi ini. Daerah di sini biasanya difungsikan oleh warga Batam untuk tempat-tempat bersantai sambil makan rujak sambil bersantai. Karena daerahnya ada di ketinggian. Jadi kalau kita berada di ketinggian sambil duduk itu kan pasti akan melihat view yang sangat indah ke bawah. Nah itu makanya warga Batam senang dengan hal yang seperti itu. Termasuk saya juga salah satunya senang melihat view yang indah-indah. Bisa kita lihat juga Singapura dari sini. Cuman posisi nanti saya di mana itu nggak ke arah Singapura ya guys ya. Nanti kalau arah ke Singapura bukan tempat yang saya tuju sekarang ini gitu. Ini guys rujaknya banyak kan guys. Tuh ayo kita turun. Nih bapaknya tuh. Ini guys yang aku bilang yang luar biasanya itu di sini pemandangan. Ini pemandangan Batam loh guys. Daerah Batam sana.
Jadi kalau rujaknya sih biasa ya, yang luar biasanya itu ya pemandangannya ini, kita bisa lihat view daerah Batam Center kayaknya di sana. Tuh ada yang bukit-bukit di ujung sana, itu adalah Nongsa dan kelihatan di sini. Cuman posisi duduk saya agak ke pojok jadi nggak bisa kelihatan persis ya. Tapi ini adalah daerah Batam Center yang di bawah, daerah Bengkong sama Batam Center. Bagus kan guys? Ini tuh rame kan guys, orang menikmati rujak, anak muda mudi sambil bersantai, sambil menghabisi waktu sore mau menjelang maghrib. Rujaknya, seger kan buahnya? Nih, bandrek. Biar nggak masuk angin, di sini kita minum bandrek. Nih, kelapa ya dek? Oh iya. Oke. Nih, rujaknya nih, buahnya seger banget kan? Pokoknya rasanya luar biasa deh. Kita minum bandrek di sini guys karena anginnya tuh kuat banget tuh. Ini daerahnya ada di ketinggian, anginnya sangat kencang. Makanya di sini kita minum bandrek yang ada jahenya. Dia enggak masuk angin. Sini Bu, sini Bu. Oke, ini Bu rujaknya nih. Rujak langganannya Bu ya? Iya. Oke. Kasih Bu. Oke. Nih, rujaknya nih. Seger banget kan guys ya, tengok tuh buahnya. Wih, buahnya ngiler deh gua. Gimana deh rasanya rujaknya, enak? Buahnya seger. Gimana pak rasanya, enak? Enak cai. Enak cai. Gimana dek, coba, enak apa? Enak cai. Enak cai gitu ya. Selesai guys kita makannya, sekarang kita balik ya. Nih rujaknya, nanti siapa yang mau ke Batam ingin mencari makanan yang bisa tempat nongkrong sambil santai-santai dan tidak terlalu berat, di sini nih rujak ya. Oke, kami balik ya, sampai di sini dulu, check it out, bye bye.